don't forget to subscribe my channel, Hamdok Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon atau analisis daripada Datuk Mahfud Omar tentang PRK Sungai Bakar yang bakal berlaku. Sebelum tu saya baca sedikit dekat Sinar Harian ni, keingatan PRK Sungai Bakar kian terasa. Tinjauan Sinar Harian di Sungai Bakar pada Jumaat mendapati keadaan masih tenang dan sekawal malah belum ada sebarang bendera parti politik yang terpacak sebagai tanda perseriaan PRK. Kita dengar analisis daripada Datuk Mahfud Omar, dia akan kita komen macam biasa. Sentuh sikit Sungai Bakar ni nak jadi macam mana? Ya. Saya nampak rakyat lihat. Rakyat melihat ni. Rakyat cerdik. Hampa bercakap. Apa dia contoh hampa? Kita tengok baru ni tu. KKB baru ni habis berubah. Semua berubah. Daripada pegawai kerajaan, orang Melayu, orang Cina, orang India. India 10% berubah. Melayu 4%. Orang asli. Cuma tak berubah anak-anak muda. Tak berapa nak berubah gitu. Itu dia hanyut. Tapi tak tahulah kot. Saya pun mengharapkan begitulah. Tapi kemungkinan itu pemikiran orang Pantai Barat. Orang Pantai Barat ni dia mungkin dia sedikit ada kelainan. Tapi orang sebelah Pantai Timur ni, bukanlah saya nak condemn orang Pantai Timur. Macam di Kelantan tu kan, lama lah orang bercakap. Tapi dia payah. Islam tu. Islam. Dia payah nak apa nama, berubah, payah nak menerima seolah-olahnya mereka redha dengan keadaan ayak teh tarik buka pem teh tarik. Dia tak mau macam dia tak mau peruntukan daripada kerajaan pusat ini untuk memberikan apa nama air bersih yang lebih baik lah. Seolahnya begitulah nak kekalkan dengan ayak bersih yang macam teh tarik ini. Tapi inilah soal-soal corak pemikiran bagi saya. Soal pemikiran yang perlu ada usaha yang lebih melalui media arus perdana kita ini untuk membentuk pemikiran masyarakat dan rakyat seluruhnya, termasuk di kalangan orang di Pantai Timur ni, supaya mereka ini dapat melihat bukan hanya soal kita nak Islam ni, kita nak Islam lah. Kita nak Islam dalam kehidupan kita, segi ibadahnya dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, Islam juga suruh kita mencari satu kehidupan. Allah suruh kita mencari kehidupan. Dia kata bahawa dalam satu apa nama hadis ataupun ayat Quran, saya pun tak begitu ingat lah. Dia kata carilah harta seolah-olah kamu nak hidup selama-lamanya. Dan beramal, beribadahlah seolah-olah kamu nak mati besok. Jadi maknanya tak salah cari kehidupan ni. Untuk mencari kehidupan, nak mengumpul kekayaan. Tapi biar cara telus lah. Bukan apa nama, klaim kata hantar ayak kat raja. Tiba-tiba ayak tu tak sampai lah. Jadi kita pergi ambil 19,000. Bukan begitu. Cari yang elok, cari yang betul. Daripada sumber yang halal, bukannya ada unsur-unsur rasuah, penyalahgunaan kuasa ataupun penipuan. Maknanya Tuhan suruh kita ini untuk bekerja, berusaha untuk membina kehidupan ini dengan mencari semua pendapatan yang lebih. Seolah-olahnya macam hang nak hidup selama-lamanya. Jadi perimbangan antara dunia dan akhirat ni. Antara kehidupan dengan kematian. Jadi ibadah untuk kematian ni, ibadah. Jadi yang kehidupan ini pun adalah ibadah. Baik itu tanggungjawab kita, dia juga adalah satu ibadah. Yang untuk kematian ini juga, untuk ibadah khususnya ini pun dia juga merupakan satu ibadah. Jadi perimbangan ini harus ada. Jangan hanya dibelai rakyat ini, dibelai rakyat ini, umat ini hanya dengan kehidupan akhirat, tanpa melihat keperluan hidup di atas dunia ini. Saya suka Datuk pandangan daripada Hisham Ilham Center. Dia kata permainan sentimen ni telah berada pada tahap tepu. Jadi yang sebenarnya pemikiran hak tadi ni, dia antara lain dia bermain dengan sentimen. Macam saya kata tadi lah, Islam dengan pembangunan ni hendak hak mana? Nak Islam ke nak pembangunan? Jadi antara dua tu, pilih Islam lah. Tak apalah pembangunan tertarik pun tak apalah. Tetapi itu sudah tepu, saya rasa tu. Saya yakin setelah sekian lama, dalam konteks Kelantan dah 30 tahun lebih, apabila contoh-contoh diberi ni, negeri-negeri yang ditakbir tadi ni, saya yakin rupanya sentimen Islam pembangunan ni sentimen ya. Nak pastikan orang mereka ni tak lari. Buatlah Islam ke pembangunan. Padahal hak pembangunan tu juga Islam.
Datuk Sri Anwar buat sekarang? Apa yang tak Islamnya? Membangun, membangun. Pada masa yang sama, Islam itu dijaga sepenuhnya. Jadi saya kira, saya kira lah, saya kira sebahagian daripada perubahan KKB baru ni, dia tunjuk bahawa rakyat tengok, rakyat lihat, oh hampa cakap, cakap derah. Rupanya hampa tak boleh, hampa tak boleh, dan dah ada dah. Beberapa peratus tadi, saya rasa mereka menilai negeri Selangor, mereka menilai kerajaan pusat mampu pada masa yang pertama Islam itu dipertahankan. Ya, ya. Kita tidak pernah kompromi. Dan pada pandangan Datuk lah, kita nak tutup ni, kita nak pergi Sungai Bakap sikit tu. Ya. Datuk rasalah, ya, hak saya sebut tadi ni, adakah momentum itu, momentum perubahan tadi, ya, sebab dari segi wajahnya saya nampak Sungai Bakap dengan KKB ni dia tak banyak beza. Tak banyak beza. Cumanya beza dari segi peratusan demografi orang Melayu, orang Cina. Ya. Tapi dari segi KKB duduk dalam negeri Selangor, ditadbir oleh kerajaan negeri Pakatan Harapan, ya, bersama dengan BN, begitu juga Penang. Ya. Jadi maknanya kerajaan negeri adalah kerajaan yang sama dengan federal. Jadi Sungai Bakap juga macam tu. Ya. Cuma Sungai Bakap ni dulu PAH menang, KKB dulu DAP menang. Jadi pandangan, ya, Datuk lah, apakah momentum, mood swing rakyat itu akan terjangkit ataupun bertambah lagi, ataupun macam mana pandangan saya, Datuk? Saya penuh yakin bahawa antara KKB dengan Sungai Bakap ni, ya, dia mempunyai sedikit, ya, persamaan dari, ya, segi corak pemikiran, ya, corak, ya, pemikiran. Dan parlimen di situ pun dimenangi, yeah, yeah, oleh apa nama Pakatan Harapan, yeah, dan Sungai Aceh dimenangi oleh apa nama Pakatan Harapan juga, yeah. Jadi maknanya hanya satu saja kerusi, iaitu, yeah, Sungai Bakap, yeah. Jadi Jawi satu lagi juga dimenangi oleh apa nama Pakatan Harapan, untuk oleh Pakatan Harapan. Maknanya dua DUN oleh Pakatan Harapan dan satu parlimen oleh Pakatan Harapan. Jawi UMNO. Jawi UMNO ajalah, maknanya kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan. Jadi maknanya saya percaya minda itu, minda itu mungkin tempoh hari itu sedikit ada kelemahan dari segi kita menangani sentimen-sentimen yang ditiupkan, dan mungkin ada kekurangan-kekurangan tertentu yang mesti kita baiki untuk memastikan masyarakat dan rakyat itu akan beralih, untuk memberi kesedaran bahawa perlu untuk memperkukuhkan kerusi Melayu Islam dalam kerajaan negeri yang diwawarkan sebagai kerajaan DAP selama ini. Jadi kalau betul-betul betul-betul PAH, Perikatan Nasional, nakkan kekuatan suara Melayu Islam ini dalam kerajaan negeri ini, saya percaya bahawa inilah masalah untuk memberikan dokongan untuk calon daripada Pakatan Harapan, daripada Perpaduan Madani ini untuk memenangi kerusi tersebut. Jadi akan kukuh lagi lah maknanya suara. Jadi kalau mereka masih menyatakan hasrat untuk bertani, itu tak salah lah bagi saya, itu demokrasi. Tetapi masyarakat dan rakyat mesti berfikir sebaliknya, bahawa masyarakat seharusnya mempunyai tanggungjawab untuk memperkukuhkan suara Melayu Islam ini di dalam kerajaan-kerajaan negeri yang kalaulah rakyat kata, oh kita bimbang nanti, kita tak terbela dan sebagainya, tapi hakikatnya semua itu adalah satu permainan sentimen emosional. Hakikatnya kerajaan negeri di Pulau Pinang juga turut memberikan pembelaan kepada masyarakat Melayu Islam di Terengganu. Sebaliknya di Kelantan juga berlaku kes-kes yang menunjukkan Melayu terpinggir di Kelantan, walaupun Kelantan diperintah oleh ataupun oleh PAS dan juga menteri besar ni daripada orang yang berlatar belakangkan pengajian agama, seorang ustaz dan sebagainya. Jadi ini yang saya percaya bahawa masyarakat Melayu dan Cina juga dan India yang ada di situ akan terus memberikan dokongan. Bukan lagi soal-soal sentimen kaum dan sebagainya, tetapi mereka akan memberikan kepercayaan kerana keperluan bukan sahaja suara Melayu Islam itu di dalam Dewan Negeri, tetapi keperluan untuk Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap itu mesti selari
dengan kerajaan negeri dan juga kerajaan kerajaan pusat, selari dengan parlimen yang di di apa nama menangi oleh Pakatan Harapan. Saya buat sedikit pembetulan, saya silap tadi ni. Parlimen Nibu Tebai, PKR Perpaduan. Ya. Jawi DAP Perpaduan. Ya. Sungai Bakar PAS Perikatan Nasional. Ya. Sungai Aceh UMNO Perpaduan. Ya. UMNO Perpaduan. Nah, jadi yang tu hak betul, hak tadi tu saya silap. Ya. Ya. Jadi saya juga ingin memberi lontaran awal lah kepada pengundi pada 6 hari bulan nanti, insyaAllah pihak SPR akan mengadakan mesyuarat, akan menentukan tarikh-tarikh penting dalam PRK Sungai Bakar. Saya ajak tuan-tuan pengundi Sungai Bakar untuk buka-buka minda daripada sekarang, lihat secara rasional, lihat sentimen-sentimen yang dimainkan sebelum ini, sentimen agama 3R, bangsa dan agama, hanyalah semata-mata sentimen untuk meraih sokongan, kerana itulah satu-satunya lagi modal yang ada pada Perikatan Nasional PAS Bersatu. Hak lain dia tak ada dah. Jadi kalau dia tak boleh main hak tu, dan hak tu hanyalah sentimen semata-mata, padahal Kerajaan Perpaduan telah membina segala-galanya dari segi pembangunan sangat serius, sangat bersungguh. Dan saya rasa, macam Datuk sebut tadi ni, saya rasa orang Sungai Bakar, penghuni Sungai Bakar tak rela kot. Ya. Tak duduk seorang-seorang dalam tu. Ya, takkan duduk. Duduk jadi tengah-tengah tu. Tengah-tengah kan? Okay. Jawi, Sungai Bakar, Sungai Aceh ni tengah-tengah ni terkepit juga. Dia berlain daripada yang lain lah. Okey, Tok, last word lah kata tak akhir. Jadi kita menyuruhlah kepada, pertama lah saya nak suruh kepada ahli-ahli PAS lah. Ahli-ahli PAS supaya bersedia untuk ada sedikit keterbukaan pemikiran untuk melihat tentang masa depan negara kita ini. Kita tidak boleh lagi bermain dengan sentimen emosional politik untuk nak spin, ya, nak spin, sehingga kita tidak memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Macam saya selalu sebut, semua parti ni dah pernah jadi kerajaan. Semua parti dah pernah jadi pembangkang. UMNO pun pernah jadi pembangkang. Dulu UMNO lah kerajaan. Dia pernah jadi pembangkang satu ketika sewaktu apa nama Pakatan Harapan. PAS juga pernah jadi kerajaan. PAS juga pernah jadi pembangkang. Sekarang ni jadi pembangkang balik. Jadi kita yang apa nama duduk ni, kita tahu di mana ke had bidang kuasa, apa yang boleh, apa yang tak boleh bila kita berada dalam dalam kerajaan. Hatta kalau kita lihat apa nama kenyataan yang dibuat oleh Timbalan Presiden PAH kan, bila orang tanya dia tentang apa nama RUU 355, oh, kita kata, dia kata kita kena ikutlah dia punya unjuran apa nama peraturan macam mana kita nak buat. Dulu pembangkang ni kita lainlah, kita hentam ya. Jadi maknanya kita kena ubahlah sekarang ni. Walaupun kita sekarang pembangkang, tetapi pembangkang yang baru. Pembangkang dalam wajah politik baru di Malaysia ini, pembangkang yang membawa satu proses memberikan pendidikan politik. Kita mendidik masyarakat dan rakyat, bukannya kita apa nama membawa politik yang akhirnya menjadikan masyarakat kita ini tidak apa nama kreatif dan inovatif. Kita nakkan rakyat kita ini kreatif dan inovatif. Jangan sepala ke nanti kita pemimpin politik ni ketinggalan kereta api. Rakyat kreatif, rakyat inovatif, tetapi kita masih jauh dengan bawa politik-politik zaman-zaman dulu kala. Itu zaman politik dulu kala ni saya masih ingat, masih pernah apa nama dengar rapat-rapat umum dulu. Itulah isu-isu yang dimainkan oleh PAS satu ketika dulu. Tapi sekarang zaman sudah berubah. Yang masyarakat memerlukan kepada melihat apa masa depan yang nak dibawa dalam negeri dan juga dalam negara kita. Saya sebagai penutup ni, saya ingin sebut macam ni. Kita ni pimpin nampah lah dulu. Datuk lagi lah naib presiden. Kan, di peringkat negeri TPJ. Pernah jadi PJ tak? Pernah. PJ Kedah, naib presiden. Saya biasa jadi TPJ. Bukanlah maknanya pemikiran kalau sampai ke peringkat yang macam tu, sudah tentu kita mempunyai satu keupayaan dari segi minda untuk membawa parti ini
kami tidak lagi bersama di atas sebab-sebab tadi. Yeah. Bukan sebab lain, tidak. Jadi saya nak kami ini adalah sebahagian daripada contoh untuk yang di bawah sana juga, bukalah minda. Dah-dahlah bermain dengan sentimen. Sebab sentimen ni tak bawa ke mana. Jadi sebab tu, dengan perbincangan kami tadi ini, membawa contoh negeri-negeri yang ditadbir urus oleh PAS, Perikatan Nasional, bukan tujuan untuk condemn dah, tapi tujuan untuk membuka supaya rakyat, terutamanya yang mempunyai apa ni, yang menerima pandangan sentimen tadi, lihat sendiri. Lihat sendiri. Dan saya sebut lagi sekali, dalam contoh PRK-PRK bermula daripada Pulai, Simpan Jeram, Pelangai, Kemaman tak nampak sangat, dan baru ni, dan insyaAllah Sungai Bakar, kita melihat rakyat dah mula berubah, dan kita rasa inilah bentuk wajah negara kita yang nak jadi the tiger of Asia lagi sekali. Kita sama-sama bina negara kita. Jadi dengan perkataan itu, saya ucap terima kasih lagi sekali kepada Datuk yang memberi pandangan, memberi hujah-hujah dalam memastikan bahawa pendidikan politik berterusan ini mampu untuk membuka sedikit minda sahabat-sahabat kita di luar sana. Jadi kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Wal As. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita saya baca sikit dekat sini harian ni. Meskipun tempoh kempen pilihan raya PRK Sungai Bakar belum lagi bermula, namun kehangatan yang sudah makin terasa dengan persiapan parti yang akan bertanding tidak lama lagi. Tidak kurang juga sembang di kedai kopi dan perbincangan di media sosial mengenai parti manakah yang akan bertanding di Sungai Bakar pada PRK yang dijangka diadakan pada penghujung Jun atau awal Julai nanti. Ketentuan itu menyokong kerja apa pada PMNO Ibrahim. Assalamualaikum.